Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Yang berbahagia Tuan Imam, barisan ahli jawatan kuasa, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pada malam ini insya-Allah kita meneruskan bacaan hadis kita. Walaupun sudah, kalau tidak salah saya, dua kali dah, tiga kali dah kita tertunda dan tertonggak kuliah kita ini, tapi alhamdulillah malam ini kita dipertemukan oleh Allah kembali untuk kita sama-sama membaca dan memahami serta menghayati pengajaran hadis di dalam kitab kita, yaitu Mustika Hadis karangan Datuk Syekh Muhammad Nur Al-Hafiz dan Datuk Syekh Ismail Yusuf serta yang berbahagia Tun Syekh Abdullah Basmih. Semua mereka ini sudah kembali ke rahmatillah, tapi mereka tinggal kitab ni kat kita. Alhamdulillah. Sebelum daripada itu, saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan sekalian baca dulu sedikit zikir untuk kita, apa orang kata, mulakan kuliah kita ini. Ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف سوءا على نفسي أو أجره إلى مسلم. Yang kedua, بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Ketiga, اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع
dhal jaddi minkal jaddu. Dan yang akhirnya, subhanallah wa bihamdihi adada khalqih, subhanallah wa bihamdihi adada khalqih, subhanallah wa bihamdihi adada khalqih, subhanallah wa bihamdihi ridha nafsi, subhanallah wa bihamdihi ridha nafsi, subhanallah wa bihamdihi ridha nafsi, subhanallah wa bihamdihi zinat arshih, subhanallah wa bihamdihi zinat arshih, subhanallah wa bihamdihi zinat arshih, subhanallah wa bihamdihi midada kalimatih, subhanallah wa bihamdihi midada kalimatih, subhanallah wa bihamdihi midada kalimatih, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berkatkan majlis kita insyaAllah dengan kita mulakan zikir-zikir memuji Allah dan salawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis kita daripada kitab ini pada malam ini hadis yang ke-41. Saya bacakan hadis ini. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Tuan-tuan baca tak? Saya tak ingatlah di masjid Abdullah Fahim ni saya ajak. Tuan-tuan baca ke? Tuan-tuan tak baca, saya saja baca. Ha? Mana ada? Ikutlah. Tak ikut. Ha. Qalat يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال صلى الله عليه وسلم يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم رواه البخاري ومسلم حديث متفق عليه cukup صحيح رواية البخاري مسلم. Hadis ini menceritakan kepada kita bahawa Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhu telah mendengar Nabi bersabda, di mana Sayyidina Aisyah menyebut sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, iaitu Nabi beritahu kepada Aisyah, suatu ketika nanti Kaabah akan diserang oleh tentera-tentera musuh. Ini perkhabaran benda yang ghaib, dia pasti akan berlaku.
Sebab ini pekhabaran Nabi, bukan cakap kita. Kalau cakap kita boleh jadi tak betul, boleh jadi kot tu, boleh jadi kot ni. Tapi kalau Nabi bagi tahu, Aisyah kata Nabi bagi tahu bahawa suatu ketika nanti Kaabah akan diserang. Apabila tentera ini berjalan untuk menuju ke Kaabah bagi menyerang Kaabah, meruntuhkan Kaabah, apabila mereka sampai di tanah yang lapang, Allah memerintah bumi supaya menimbus mereka. Bumi akan telan mereka masuk di dalam bumi. Ini Nabi bagi tahu. Benda ni tak berlaku lagi mungkin. Ha. Lepas tu apabila Sayyidina Aisyah dia dengar Nabi bagi tahu bahawa tentera-tentera semua yang ada di tanah lapang itu akan ditimbus oleh bumi, Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kenapakah bumi menimbus semua mereka daripada awal sampai akhir? Seorang pun tak tinggal. Yang ada dalam kumpulan itu semua bumi akan timbus mereka, akan orang kata apa? Timbuslah. Sedangkan di dalam kumpulan itu bukan semuanya tentera. Ada orang yang berjual beli, ada orang yang bukan tujuan dia untuk nak pi meruntuh Kaabah, cuma dia duduk dalam puak tu saja. Lagu mana yang Allah menimbuskan depa ni sama? Timbus orang yang betul-betul tentera yang nak pergi runtuh Kaabah tak apalah. Ni puak-puak yang tak ada kena mengena pun kena timbus juga. Ada dalam tu orang yang berjual beli, ada orang tu yang tak ada kena mengena pun, dia tengok tentera ramai-ramai, dia pun tumpang pi masuk sama, dia tak tahu tentera ni nak buat apa pun tak tahu. Ha. Tiba-tiba apabila mai bala Allah, bumi hisap mereka, timbus mereka dengan depa-depa sekali pi dalam tu. Ni Sayyidina Aisyah muskil. Kita pun muskil. Nabi SAW menjawab kemusykilan Aisyah ini. Nabi kata apa? Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim summa yub'asuna ala niyatihim. Bala Allah apabila datang, dia tak pilih orang. Dia akan hisap semua, bumi akan timbus depa semua. Sebab mereka ni pun duduk di dalam kumpulan tentera ini, walaupun mereka ini bukan tentera, bukan niat itu, tetapi mereka ni sebab duduk bersama dengan orang-orang yang jahat ini, duduk dengan bersama-sama orang yang niat jahat ni, Allah turun bala dengan depa-depa kena. Kemudian di akhirat kelak Allah akan bangkitkan mereka mengikut niat masing-masing. Hak niat nak pergi runtuh Kaabah, Allah akan bangkit. Hak tak ada niat, dia cuma tumpang pi saja, bukan dia nak runtuh Kaabah, Allah bangun dengan niat dia. Dia tidak bersalah di akhirat. Tetapi yang niat nak runtuh Kaabah, dia akan bersalah di akhirat. Nak bagi tahu kat kita bahawa bala di dunia dia tak pilih. Sebab itu kita kalau ada puak hak buat jahat, jangan pergi duduk dalam tu. Kena bala dengan kita-kita pun. Ha, sebab itu kita diminta supaya menjauhkan diri daripada kumpulan yang jahat di dunia ini. Sebab bala Allah, dia tak pilih orang. Dia tak kata, aku duduk situ bukan ada niat pun, tak. Kalau Allah hantar ribut, rumah tu imam pun cabut atap. Kalau Allah hantar mai ayak bah,
kasut tu imam pun hanyut dulu pada kasut orang lain. Dia tak pilih. Ha, sebab itu kita kena cari kumpulan yang baik supaya bala Allah tidak menimpa dan kita juga akan selamat. Tapi kalau duduk dalam kumpulan yang jahat dengan kita-kita sekali, dia borong, tak kira. Di akhirat baru dia ambil kira niat kita, adakah kita niat jahat ataupun kita tak berniat jahat. Ha, itu nak habaq kat kita bahawa di dunia ini Allah tak pilih. Allah akan bagi bala apabila bala itu turun. Sebab itu kita diminta menjauhkan diri dari kumpulan-kumpulan yang kemungkinan bala itu menimpa mereka. Yaghzu jayshunil Ka'bah. Akan menyerang suatu kumpulan tentera akan Ka'bah. Yaghzu ni makna menyerang. Jaishun tentera, Al-Ka'bah serang Ka'bah. Fa idza kanu bi baida'a. Apabila mereka semua berada di tanah lapang. Ha, duk persiap nak pergi serang Ka'bah ni. Minal ardi, tanah lapang daripada bumi. Tiba-tiba yukhsafu bi awwalihim. Tiba-tiba ditimbus semua sekali, hak awal sampai akhir, seorang pun tak terkecuali. Ini Nabi cerita. Apabila dengar cerita Nabi ini, qalat, kata Aisyah, qultu, saya berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, bagaimana mereka ditimbus daripada awal sampai akhir. Wafihim, sedangkan di kalangan mereka itu, aswaquhum, orang-orang yang berjual beli. Dia bukan tentera, dia cuma duduk dalam tu untuk berjual saja, berjual beli saja. Ha. Wa man laysa fihim, dan di dalam golongan mereka itu orang yang tak ada kena mengena dengan tentera itu. Pasal apa? Depa ni pun juga ditimbuskan oleh bumi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab persoalan Aisyah ni. Nabi kata apa? Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Akan ditimbus daripada awal sampai ke akhir, semua akan ditimbus oleh bumi. Summa yub'asuna, kemudian di akhirat kelak mereka akan dibangkitkan di akhirat kelak. Ala niyatihim, mengikut niat mereka. Kalau dia niat nak meruntuh Ka'bah, maka dibangunkan dia dengan niat dia itu. Kalau dia tak ada niat itu, dibangunkan dia bersih daripada sebarang kejahatan. Di akhirat saja. Di dunia dia tak pilih guru, dia tak pilih orang. Ha, itu hadis dia. Daripada Aisyah radhiyallahu anhu katanya, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, suatu angkatan tentera hendak menyerang Ka'bah. Maka apabila mereka berada di suatu tanah lapang, ditimbuskan mereka seluruhnya dari awal hingga Sayyidatina Aisyah merasa muskil. Muskil ni masa tak apa nak faham lah. Ha. Serta berkatanya, ya Rasulullah, bagaimana mereka ditimbuskan seluruhnya padahal ada di antaranya orang-orang yang berjual beli dan orang-orang yang bukan daripada tentera itu. Baginda menjawab, ya, mereka seluruhnya ditimbuskan pada hari kiamat dan masing-masing dibalas menurut niatnya. Ha, itu di akhirat.
41 ini menerangkan ada tiga benda yang dapat kita faham daripada hadis ini. Akibat buruk orang yang mencabuli sesuatu yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Orang yang mencabul, orang yang menyerang benda-benda yang mulia di sisi Allah, dia akan mendapat akibat yang buruk, balasan yang buruk. Ha. Sebagaimana tentera ini, mereka pergi nak meruntuhkan Kaabah, mereka pergi nak serangkan Kaabah, sedangkan Kaabah adalah tempat yang mulia di sisi Allah. Nah, bumi yang terletaknya Kaabah, bumi yang mulia. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bibakkata mubarakan wa hudan lil-'alamin. Fihi ayatun bayyinat maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Semayang di Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram ni di dalamnya ada Kaabah, maka pahala kali ganda 100,000. Ha. Kita semayang di masjid lain tidak diganda sampai teratu. Sebab itu Nabi kata di atas muka dunia ni ada tiga buah masjid sahaja yang mulia, yang amat mulia di sisi Allah. Nombor satunya Masjidil Haram, nombor duanya Masjidin Nabawi di Madinah, nombor tiganya Masjidil Aqsa di Palestin. Inilah tiga buah masjid. Kalau kita semayang dalam masjid itu, pahalanya berlipat-lipat kali ganda sampai 100,000, 50,000. Ha. Masjid lain sama saja. Semayang masjid Kodiang kecil saja, duduk tepi kubur, dengan semayang di Masjid Abdullah Fahim hebat bukan main, pahala sama aja. Semayang di Masjid Negara, semayang di Masjid Terampung di Terengganu, sama saja. Sebab itu Nabi kata, la tushaddur rihal illa li salasati masajid. Kamu tidak payah bersiap sedialah untuk nak musafir, untuk nak pergi semayang, untuk nak pergi i'tikaf di mana masjid atas muka bumi ini. Tak payah. Malingkan kalau ya pun, kalau nak pi ketiga masjid ni, itu boleh. Sebab apa? Masjid lain di sisi Allah adalah sama, tiga masjid ini saja yang ada lebih. Tempat yang Allah mulia lagu ni, lebih-lebih lagi Masjidil Haram. Tiba-tiba ada orang pi niat nak buat jahat. Sebab itu dia kata, akibat buruk orang yang mencabuli sesuatu yang mulia, masjid tempat yang mulia, apatah lagi Masjidil Haram ada Kaabah, di sisi Allah Ta'ala akan mendapat akibat buruk. Dalam hadis ni cerita, bumi akan telan mereka, bumi akan timbus mereka. Yang kedua, sesiapa yang berada dalam kalangan orang-orang yang melakukan maksiat atau fitnah, kekacauan, orang yang duduk dalam pok-pok ni akan menanggung di dalam dunia ini bala bencana yang menimpa mereka. Dia tak pilih. Apabila bala timpa mereka, kita duduk dalam pok tu dengan kita-kita sekali kena. Yang ketiga, balasan di akhirat berdasarkan niat masing-masing. Ha, di akhirat Allah kira niat masing-masing. Ha, di dunia dia borong semua. Ha. Huraiannya, mari kita baca huraian. Pertama, akibat buruk orang yang mencabuli kehormatan suatu yang mulia di sisi Allah. Apa huraiannya?
tiap-tiap sesuatu yang mulia di sisi Allah Ta'ala, sama ada hukum, hukum mulia, hukum Allah, hukum Quran, hukum agama, satu mulia, kita tak boleh cabul. Masa, masa yang mulia, masa semayang, masa hari Jumaat, masa-masa yang mulia. Tempat, tempat yang mulia, masjid lah, depan Kaabah lah, apa semua tempat yang mulia. Atau hamba Allah yang dikasihinya, orang yang Allah sayang, para ulama, para uliaillah. Ha, tiga empat jenis ni. Hukum Allah, masa yang mulia di sisi Allah, tempat atau hamba Allah yang dikasihinya, wajiblah dimuliakan dan dihormati. Jangan duk buat hina kepada benda-benda ini. Tempat yang mulia, perhina hukum Allah. Allah hukum kalau mencuri kerat tangan, depa kata kalau jalan hukum ni kudung habis orang. Dia pemain pula hukum Allah. Dia tak mau sudahlah. Dia kata kalau jalan hukum curi kerat tangan, kudung habis orang. Kena hormat hukum Allah. Masa yang mulia, hari yang mulia, hari Jumaat, hari yang mulia, hari-hari masa. Tempat yang mulia, hamba Allah yang mulia, yang dikasihinya, wajiblah dimuliakan dan dihormati sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Sesiapa yang mencabulinya, maka buruklah padahnya, seperti yang diterangkan dalam hadis ini. Buruknya padah orang yang nak cabul kehormatan Ka'batillahil Musharrafah, Masjidil Haram. Kedua, orang yang ada bersama dalam kalangan orang-orang yang melakukan perbuatan yang durjana, perbuatan jahat, perbuatan maksiat, akan ditimpa bala bencana yang menimpa mereka itu. Biasanya malapetaka dan bala bencana yang diturunkan oleh Allah Ta'ala menimpa orang-orang yang melakukan perbuatan yang dilarang akan merangkum orang-orang yang tidak bersalah yang ada bersama. Dia rangkum habis. Meskipun keadaan kedua-dua golongan ini berlainan, hak ni orang jahat, hak ni orang yang tak jahat, tapi kalau duduk dalam satu tempat, bala akan sapu semua. Dia tak pilih. Ketiga, balasan akhirat berdasarkan niat masing-masing. Misalnya, dua orang mati bersama dalam perjalanan ke pasar, naik motor seorang sebiji nak pi ke pasar, nak pi ke market, tiba-tiba mai lori belah, dua-dua mati. Yang seorang berniat hendak membeli barang, dia pi tu sebab nak beli barang, beli ikan, nak beli sayur. Dan seorang lagi hendak mencuri, dia pergi pasar nak curi. Mati sama-sama tapi niat masing-masing. Hak seorang niat nak pergi beli barang, nak balik makan anak cucu. Hak seorang lagi pergi nak curi barang. Maka pada hari kiamat kelak, kedua-dua akan menerima balasan menurut niat masing-masing. Hak niat nak pergi beli barang, dia akan dapat pahala sebab dia nak menjalankan tugas, nak bagi rezeki kepada keluarga. Hak niat nak mencuri, dia akan dapat azab Allah. Walaupun di dunia ni mati sama-sama di atas jalan raya sebab
digelek oleh lori. Ha, itu maksudnya. Hadis kedua malam ni, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaumal fathi la al-fathi walakin jihadun wa niyyatun. Ibnu Abbas menyebut satu hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim. Dia kata, saya dengar Rasulullah bersabda. Ibnu Abbas ini di antara sahabat yang kecil. Ketika dia hijrah dengan ayah dia pi ke Madinah. Ayah dia Abbas, pak penakan Nabi, bawa anak ni hijrah sama dia ke Madinah. Masa tu Ibnu Abbas umur dia baru 3 tahun. Dia pi duduk di Madinah. Budak ni ni budak yang Nabi cukup sayang. Ha. Nabi wafat lepas hijrah 10 tahun Nabi wafat. Ibnu Abbas baru 13 tahun umur dia. Dia pi 3 tahun duduk sana 10 tahun Nabi pun meninggal. Umur dia baru 13 tahun. Tapi dia ni rajin. Dia duduk tengok jadual Nabi. Kalau jadual Nabi malam tu kena berada di rumah isterinya yang bernama Maimunah bintil Haris Al-Hilaliyah. Ini di antara isteri Nabi. Nah, malam tu kena giliran rumah Maimunah ni. Ibnu Abbas akan pergi tidur rumah Maimunah ni. Sebab Maimunah ni mak penakan dia. Adik mak dia. Makcik dia. Jadi isteri Nabi, dia pi tidur rumah makcik dia tu pasal apa? Pasal dia nak ikut Nabi sembahyang tahajud malam tu. Tu dia tuan-tuan, budak umur baru 4 tahun ya. Tu Nabi cukup sayang kat dia. Kita jangan kata budak tua pun tak nak pi. Nah. Ha. Nabi kata, kalau kamu jaga di waktu malam. Allah puji dalam Al-Quran dua golongan maksud al-zakirin Allah katsiran wadh-dhakirat. Orang yang berzikir kepada Allah banyak-banyak, sama ada lelaki perempuan, Allah puji orang ni. Nabi kata, barang sesiapa yang bangun tengah malam, jaga daripada tengah malam, gerak isteri dia bangun sembahyang 2 rakaat saja tahajud, Allah akan sinarai hak laki-laki itu. Allah akan sinarai dari kalangan zakirin Allah katsiran, isteri dia Allah akan sinarai dalam kalangan zakirat. Dua golongan tadi ni. Bukan banyak pun buat ibadat, 2 rakaat saja. Tapi 2 rakaat tengah malam tuan-tuan, oi, harga dia cukup mahal, lebih daripada 2 rakaat tengah siang. Sebab itu kalau kita jaga tengah malam, gerak sama orang perempuan 2 rakaat, jadilah, lepas tu tidur balik. Tu kalau kita tu jaga. Tapi kalau mereka jaga, mereka gerak kita. Mangkit abang mai. Mak kita semayang tahajud 2 rakaat. Lebih-lebih lagi malam ni malam Jumaat abang. Oh, pahala sangat besar di sisi Allah. Nabi kata bukan payah. Ha. Ibnu Abbas ni budak ni dia selalu pergi tidur rumah mak penakan dia Maimunah. Lepas tu dia cerita, satu hari saya pergi tidur rumah mak penakan saya. Rumah mak penakan saya isteri Nabi ni miskin. Bantai ada sebiji. Kami tidur 3 orang. Bantai duduk kat tu, pala belik ni satu, pala ni satu, kot ni lentang satu.
tiga orang sembahyang, tiga orang tidur sebentar, kita seorang tiga biji bantal. Bawah kepala satu, dakap satu, bawah pelipat satu lenguh. Nabi tiga orang sebiji bantal. Sebab hidup Nabi bukan nak berehat. Berehat sekejap untuk nak bangun. Lepas dia kata, saya tidur-tidur, tengok-tengok Rasulullah bangun dah. Semayang tahajud. Saya pun tengok-tengok Rasulullah tu, saya pun bangkit juga. Pergi ambil semayang. Main semayang belakang Nabi. Jadi masbuk lah, tak ada. Duduk di belakang Nabi. Apabila Nabi rasa saya duduk belakang, Nabi pegang kepala dia, Nabi tarik makduk belah kanan. Habang nak bagi tahu dia, makmum laki-laki kalau seorang tak boleh duduk belakang tu imam, kena duduk kanan tu imam. Tengah semayang tu Nabi tarik dia, ajak dia. Duk pagi esok dia kata Nabi ajak naik unta. Kuntu radifa Rasulillah. Pagi esok saya naik unta dengan Nabi. Nabi duduk depan, saya duduk belakang. Di sana Nabi pesan keadaan. Nabi kata, ya gulam, hei budak, dengar ni aku nak pesan. Ihfazillah tajidhu tujahak. Ini satu prinsip yang Nabi tanam ke budak ni. Ingatlah, hei budak, dengar ni aku nak pesan. Ihfazillah, kamu kena jaga hak-hak Allah. Kamu kena jaga hukum-hukum Allah. Kamu kena jaga syariat Allah. Kamu kena jaga agama Allah. Tajidhu tujahaka. Kamu akan dapati Allah tetap bersama kamu hidup dan mati. Ni ingat. Kalau hang nak Allah bersama kamu, kamu kena jaga Allah, hukum Allah, agama Allah. Allah, Nabi menerapkan nilai tu atas belakang unta tu. Untuk apa cerita budak ni? Ha, tuan-tuan. Wa'lam ya gulam, ketahui wahai gulam. Kalau manusia seluruh atas muka dunia ni dan termasuk jin nak bagi mudarat kat kamu, tak mampu mereka bagi mudarat kepada kamu kecuali kalau mendapat keizinan dari Allah. Ketahuilah budak, bahawa kalau semua manusia atas muka dunia ini termasuk jin nak bagi manfaat kat kamu, tak mungkin manfaat kamu dapat kecuali kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kunci mudarat dan manfaat adalah di tangan Allah. Hak Allah yang mutlak. Kemudian satu hari Nabi panggil dia, Nabi urut dada dia, pegang dada dia, Nabi doa kepada dia, Allahumma faqihhu fid din, ya Allah bagi budak ini alim, faham betul-betul agama ni, wa alimhu ta'wil, ajak dia pandai-pandai ya Allah, bagi dia pandai mentafsir Al-Quran, faham kandungan Quran. Dia dapat doa Nabi ini. Para sahabat dapat banyak ilmu daripada dia. Dia hafaz hadis Nabi beribu-ribu, tuan-tuan. Sehingga para sahabat kata, bagi gelaran kat dia, Bahrul ilmi, lautan ilmu dia ni. Satu hari pemerintahan Sayyidina Umar, Sayyidina Umar ambil dia masuk dalam satu mesyuarat nak tanya pandangan dia, sebab budak yang Nabi doa ni, tapi masa tu dia besar lah, masa Nabi mati pun umur dia dah 13 tahun. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun 3 bulan. Masa tu dia umur 15 tahun dah. Masa Sayyidina Umar tu umur dia berbelah-belah tahun dah lah. Mungkin 18, bukan 19 tahun. Sayyidina Umar panggil masuk nak mesyuarat. Ahli mesyuarat lain semua puak tua-tua belakang. Hak perang Badar, hak perang Uhud apa. Dia berkata, Umar, awak panggil budak ni masuk mesyuarat dengan kita ni. Dia nak boleh bagi pandangan apa? Dia kata, aku percaya dia kena doa Nabi.
Lepas tu Sayyidina Umar test tengok. Hak tua-tua dahli mesyuarat ni. Ha, di bos-bos lah kita kata. Ha, ahli mesyuarat. Cuba kamu tafsir tengok ayat Allah yang turun kepada Nabi satu surah dekat dengan ajal Nabi yang berbunyi Idza jaa nasrullahi wal fath. Surah An-Nasr. Semua bagi faham apabila datang pertolongan Allah. Wal fath apabila menang dapat tawan semula. Ka'ab apa dia di Makkah ini ke tangan orang Islam. Nabi pi duduk di Madinah 8 tahun dapat balik semula, tawan semula. Mekah itu kembali ke pangkuan orang Islam. Itu makna fath. Wa ra'aitan nas, dan kamu akan melihat manusia pada ketika itu. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mereka akan masuk dalam agama Allah berpuak-puak. Oleh itu fasabbih bihamdi rabbik, bertasbihlah kamu hai Muhammad memuji Allah. Wastaghfirhu, dan minta ampunlah kepada Allah. Allah itu sangat menerima ampun. Sinawak tanya pula orang lain, orang tu pun tafsir lagu tu juga. Tanya orang ni tafsir lagu tu juga. Habis puak-puak tua-tua yang perang Badar ni tafsir lebih kurang sama saja. Tanya Ibnu Abbas, kamu lagu mana ada tafsiran kamu? Ya Khalifah, saya pun sama dengan pakcik-pakcik itulah. Cuma hak saya lebih ada satu hak mereka tak sebut. Apa dia, apa dia, apa dia, apa dia? Dengan turunnya ayat ini menandakan Rasulullah sudah hampir wafat. Kata Rasulullah hampir wafat. Yang cerita tu orang masuk Islam, masuk ke agama Allah berpuak-puak. Allah suruh tasbih puji Allah. Di situ tak ada sebut pun Ibn Abbas kata hampir. Ya Khalifah, Rasulullah sudah selesai. Mekah sudah kembali ke pangkuan orang Islam. Manusia Islam berduyun-duyun. Artinya Nabi sudah selesai tugasnya. Apabila selesai tugas, Nabi akan kembali menghadap Allah. Ha, kata Umar, ni yang kuduk kata ni. Hak tua-tua seorang pun tak ada habaq ni. Dia boleh habaq. Sebab Nabi hurut pernah dada dia. Allahumma faqihhu fid-din, ya Allah bagi budak ni faham tiba-tiba agama. Wa'allimhu ta'wil, ajaklah dia pentafsiran kepada Al-Quran itu dengan tafsir yang hebat, yang sungguh-sungguh mendalam. Ha ni Abdullah bin Abbas. Ni dia riwayat hadis kat kita ni. Dia kata apa? Saya pernah dengar Rasulullah sabda yaumal fathi, pada hari fath Mekah. Ke Mekah hijrah, Nabi main Nabi buat umrah sampai di Hudaybiyah. Nabi masuk Mekah, Nabi pun balik. Kemudian pada tahun 8 hijrah Nabi mai pula. Pada ketika itu dia pasrahlah Mekah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun 8 hijrah pula daripada Madinah untuk datang ke Mekah ini pada 10 Ramadan. Sampai ke Mekah, Nabi diberikan oleh orang-orang Quraisy serah Mekah ni kepada Nabi. Nabi naik di atas tangga, di atas pintu Kaabah. Nabi suruh para sahabat datang. Islam sudah datang, kufur akan lenyap. Sambil katok, sambil katok, sambil katok,
ada seekor hak besar bukan main berhala tu, namanya Hubal. Nabi kata hak ni jangan kata usung pi kambuh dia betul dengan bendui pintu Kaabah Babus Salam. Dia pun korek kambuh situ. Pasal apa Nabi buat lagu tu? Nak penghina dia sampai hari kiamat. Kalau dulu dia paduk sembah dia, sekarang kita kambuh betul dengan pintu. Setiap kali orang nak masuk Kaabah, orang langkah kepala dia, orang langkah badan dia sebagai menghinakan dia. Ha, itu nama Hubal, disebut dalam sirah Ibn Hisham. Kemudian duduk semua puak-puak hambat Nabi 8 tahun dulu ni nak bunuh, termasuknya Abu Sufyan. Main-main semua duduk depan Nabi. Nabi kata, kamu tahu tak aku nak buat apa kat kamu hari ni? Dulu kamu hambat aku kan, nak bunuh aku masa hijrah. Hari ni semua duduk depan Nabi, pakat tunduk. Bila kita akhun karim wa ibnu akhin karim, eh Muhammad, oi, engkau ni orang mulia, anak cucu orang mulia. Jek lah tu, jek. Ha, kalau Nabi tangkap bunuh mampu. Nabi kata, aku tak akan apa-apakan kamu. Aku akan buat kepada kamu macam mana Yusuf buat ke abang-abang dia. Kan abang-abang Yusuf dulu tangkap Yusuf tau dalam telaga. Tangkap waknek Yusuf tu dijual sampai piduk di Mesir. Tiba-tiba abang-abang depan ni susah, pergi kat Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bagi makanan wak balik mai. Nabi Yusuf tak bertindak. Padahal kalau Nabi Yusuf nak bunuh abang-abang dia, puak ni lah yang bohong puak aku dulu ni, tahu aku dalam telaga, dia pas semelih kambing, ambil baju aku, calik darah, pergi habang ke ayah. Kat Nabi Allah Yaakob kata, Yusuf ni ayah, oh kami tinggal dia, kami nak main. Tiba-tiba, fa'akalahu dhi'bu, segala main makan dia ayah, oh ni tengok baju dia penuh darah. Bohong. Sedangkan Yusuf duduk dalam tu. Lepas tu orang kait-kait Yusuf bawa pijuan. Sampai dia jadi menteri apa semua, jadi kaya duduk di Mesir. Abang-abang ni susah, Nabi Yusuf bagi bantuan kepada mereka. Nabi Yusuf tak bertindak atas perbuatan mereka yang kejam dulu ni. Begitulah orang Islam. Aku pun akan buat kat kamu macam Yusuf buat kat abang-abang dia. Walaupun hari itu kamu hambat aku nak bunuh aku sebab aku terpaksa, tapi la tasriba alaikumul yaum, aku tidak akan mengapa-ngapa apa-apakan kamu hari ini. Idhabu, baliklah kamu ke rumah masing-masing. Fa antumut tulaqa, aku bebaskan kamu dari tindakan, aku tak ambil tindakan. Walaupun kalau Nabi nak bunuh seorang-seorang boleh, tapi Nabi punya hebat akhlak dia. Ketika dia boleh, ini yang kata, ketika dia boleh bertindak, dia tak bertindak. Ha, ini yang katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puak tu tak jadi balik, Abu Sufyan patah balik kat Nabi, pegang tangan Nabi, cium tangan Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam terus. Ha, ini tahun 9 Hijrah. Nabi datang daripada Mekah 10 Ramadan, sampai di situ Nabi dapat ambil semula negeri Mekah, jatuh ke pangkuan orang Islam. Ha. Lepas itu 2 tahun Nabi balik pergi ke Madinah, Nabi pun wafat tahun 10 Hijrah. Ha. Mekah sudah kembali ke pangkuan Islam sampai sekarang. Kata Ibnu Abbas, di tahun Fathi Mekah, tahun 8 itulah Nabi pernah berucap. Aku dengar. Nabi kata apa? La hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah selepas daripada terbukanya, tertawannya, kembalinya Mekah ke tangan kita. Tak ada lagi hijrah. Dulu wajib hijrah, kena tinggal Mekah pergi ke Madinah. Tapi apabila Mekah sudah balik ke pangkuan kita,
Mekah sudah terbuka, sudah kembali ke pangkuan kita, masa tu hijrah tak wajib lagi. Walakin yang ada lepas daripada negeri Mekah kembali ke pangkuan kita, yang ada pun kekal jihad, berjuang menegakkan agama Allah, mempertahankan bumi Allah. Itu ada waniyatun dan niat yang elok. Hak tu teruskan. Tapi nak hijrah-hijrah tak ada dah. Sebab itu lepas saja tahun 8 ni, orang-orang Mekah tak pergi lagi ke Madinah, tak hijrah lagi ke Madinah. Dulu mereka wajib pergi. Macam-macam kita tengok dalam peristiwa hijrah. Mungkin tak dan nak cerita apa yang berlaku kepada Mus'ab bin Umair. Orang tangkap dia, Abu Jahal tangkap dia. Dia ini bukan orang Arab, orang Rom. Mai duk menjaga jadi kaya sikit. Dah dia masuk Islam, Nabi hijrah, dia pun hijrah. Tapi Nabi pi dulu, dia pi seorang-seorang. Sampai sekarat jalan, puak-puak kafir ni pegang kuda dia, unta dia, tarik turun. Dia kata, aku nak abang kat kamu lah. Saya duduk lama di Mekah, saya tak pernah bunuh orang. Tapi hari ini, kalau tahan saya tak boleh pi hijrah ikut Nabi, saya akan mau mati, saya akan bunuh kamu. Dia kata, dia seorang-seorang. Kemudian dia bagi pilihan. Kalau nak lawan, kalau nak tu juga nak terang, saya akan lawan, saya sanggup mati. Dan saya bagi tawaran, mau tak kamu lepaskan saya untuk saya pergi hijrah dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan saya akan tinggal segala harta kekayaan saya dekat kamu semua. Bagi saya pergi hijrah. Dia berkata, kalau lagu tu silakanlah, yang penting duit hang duk kat kami. Dia tinggal harta dia, kekayaan dia ditinggal. Hak dia duduk dapat sikit, dia tinggal. Lau ja'altu lakum mali atakhallawna sabili, kalau aku tinggal duit aku semua ni, ni aku bawa duit ni, aku tinggal kat kamu semua, kamu boleh biar aku untuk nak pergi hijrah kah? Kata Abu Jahal dan kucu dia, kalau gitu tak ada masalah. Dia tinggal lah, uncang duit dia, dia pergi seorang-seorang. Jibril bagi tahu Nabi yang Mus'ab ni datang seorang diri. Nabi tengok saja Mus'ab ni duk main dengan seorang diri, naik hijrah dia, naik unta dia. Nabi kata kepada sahabat, bakhin bakhin barabihal bay'u Aba Yahya, Abu Yahya. Beruntunglah dia, beruntunglah dia. Perniagaan dia membawa keuntungan yang besar. Dia tinggal duit dia, dia dapat Allah dan Rasul hijrah mai. Untunglah Mus'ab ni. Dia tinggal duit dunia, dia dapat akhirat cukup hebat. Itu Mus'ab bin Umair. Kalau tuan-tuan pergi ke Uhud tu, ziarah lah. Di kubur dia, dia mati perang Uhud. Duduk 3 tahun di Madinah. Lepas daripada hijrah, dia mati dalam perang Uhud. Nama dia ada di senarai bersama dengan Sayyidina Hamzah, Sayyidina Mus'ab ibn Umair. Allah. Ada Mus'ab bin Umair ni, bukan tadi ni Abu Yahya, Suhaib al-Rumi, silap nah. Mus'ab bin Umair ni cerita hijrah juga. Dia hijrah dulu pada Nabi, tak apa hak tu. Hak duduk di Taif mati tu Mus'ab ni. Hak cerita tinggal duit tadi ni nama Suhaib al-Rumi, Abu Yahya Suhaib. Mus'ab ni cerita lain. Hari lain kita cerita. Hak mati syahid di padang di Uhud ni Mus'ab. Dia seorang kaya juga, tapi dia tinggal kekayaan dia, dia cari Allah dan Rasul sampai dia miskin. Masa dia mati, nak kafan pun cari kain kafan tak ada cukup. Akhirnya Nabi suruh, kafan cukup belah kepala, belah kaki dia, kamu bungkus dengan rumput saja. Itu dia. Dulu dia anak orang kaya, dia tinggal kekayaan yang ayah dia punya, mak dia punya, dia lari hijrah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Mus'ab, itu Mus'ab bin Umair. Baik. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kemenangan menguasai Makkahul Mukarramah pada tahun 8 Hijrah ni,
Nabi bersabda, tidak dituntut lagi berhijrah sesudah berlakunya kemenangan menguasai Kaabah, menguasai Mekah ni. Lepas kita menang, Mekah kembali ke pangkuan kita, tak wajib lagi berhijrah. Tetapi yang ada perjuangan agama, perjuangan mempertahankan agama Allah, hak tu ada, teruskan. Hijrah tak payah dah. Dan niat yang baik masih dituntut. Hijrah tak dituntut dah, sebab kita sudah mendapat semula kota Mekah yang suci ini ke tangan kita. Hadis yang ke-42 ini menerangkan ada jenis amal kebajikan yang terhad masanya. Betul. Buat kebajikan ni ada had masanya. Allah, macam hijrah lah, bukan sepanjang hidup boleh buat. Tetapi perjuangan agama, berjuang untuk menegakkan agama Allah, mempertahankan agama Allah, dan niat yang baik sentiasa dituntut, tidak berakhir ni, sampai mati. Ha, tapi ada kebajikan lain, dia sampai masa yang tertentu saja. Orang nak buat masjid di kampung kita, buat masjid di kampung kita, hak tu kita boleh wakaf tertentu saja. Dah masjid terdiri, tak ada lah wakaf nak buat masjid kampung kita tu. Ha, ini mana amal kebajikan, masa dia tertentu saja. Tiap-tiap seorang tertuntut mengerjakan kebajikan, terutama yang tinggi nilainya. Dalam pada itu ada di antara amal-amal kebajikan yang habis masanya, macam hijrah tadi. Tidak ada peluang lagi bagi orang yang datang kemudian untuk mengerjakannya. Tak ada. Hal keadaan yang demikian tidaklah seharusnya menyebabkan sesiapa merasa kekurangan. Janganlah kita duk rasa kurang sebab peluang dah habis. Ha, kerana masih banyak lagi yang boleh dikerjakan pada bila-bila masa, jika sungguh-sungguh hendak ada lagi amal. Buat jihad mempertahankan agama Allah dan niat kita yang suci untuk mempertahankan agama Allah, hak tu boleh diteruskan. Amalan berhijrah orang Islam, Nabi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwajibkan berhijrah daripada Mekah al-Mukarramah ke Madinatil Munawwarah untuk mendapat kebebasan menjalankan hukum-hukum agamanya. Duk di Mekah nak semayang pun tak boleh. Ha, pergi ke Madinah untuk kita dapat kebebasan untuk menjalankan agama dan untuk meneruskan perjuangan menegakkan agama Allah. Kerana kaum musyrik yang menguasai Mekah pada masa itu bermaharaja lela menindas orang-orang Islam, sebab itu diwajibkan mereka berhijrah. Nabi sendiri pun apabila dia keluar daripada Mekah, dia nak keluar tengah malam nak dengan Sayyidina Abu Bakar tu, dia keluar pergi tengah malam, dia perhati tengok Mekah, di sinilah bumi dia dilahirkan, di sinilah ibu dia melahirkan dia, di sinilah tempat dia dilahirkan semua. Dia sedih, tuan-tuan, oi. Dia menangis, dia sedih. Dia kata, "Hai Mekah, engkaulah bumi yang paling Allah sayang dan paling aku sayang di dalam hatiku. Kalaulah tidak kerana pendudukmu mengusir aku keluar, aku tidak mungkin meninggalkan kamu. Sebab engkau adalah bumi yang paling aku sayang. Engkau adalah bumi yang paling Allah sayang." Dia keluar dengan titisan air mata. Sebab apa? Dia terpaksa kena keluar sebab orang-orang musyrikin nak bunuh dia. Ha, tuan-tuan.
kita keluar juga tinggal Pulau Pinang ni. Tinggal apa dia di seberang perai ni, pi duduk di Putrajaya. Pasal apa? Pasal menikah orang sana. Ah tu keluar pasal tu tak apa. Nah, boleh tinggal. Ni keluar ni Allah nak tinggal kena hambat. Sedih. Dia duduk tengok pokok kurma, tengok Allah sedih tengah malam keluar. Sayur dia. Kalaulah tidak sebab pendudukmu mengusir aku keluar, aku tak mungkin meninggalkan kamu wahai Mekah. Sebab engkaulah bumi yang paling Allah sayang. Sebab di sini adanya Kaabah dan bumi yang paling aku sayang. Tapi apakan daya engkau, kamu, penduduk kamu mengusir aku keluar. Depa bermaharajalela menindas orang-orang Islam. Amalan hijrah, berhijrah dalam keadaan yang demikian merupakan suatu amal bakti yang sangat tinggi nilainya. Tinggal habis. Tapi setelah baginda berjaya menguasai Mekah dan menegakkan kalimah tauhid di tanah suci yang bersejarah itu, maka amalan berhijrah daripada situ tidak dituntut lagi. Sebaliknya, perjuangan agama dan niat yang baik tidak terhad masanya, bahkan sentiasa tertuntut oleh tiap-tiap seorang Islam selagi hayat di kandung badan. Jihad, niat ni dituntut. Dalam pada itu seharusnya diingat bahawa ada lagi amalan berhijrah yang masih wajib dilakukan oleh setiap orang yang mampu. Hijrah lagu mana? Iaitu berhijrah dari tempat yang padanya tidak mendapat kebebasan menjalankan perintah agama ke tempat yang mendapat kebebasan berbuat demikian. Kalau kita duduk satu tempat nak buat, nak sembahyang, nak buat agama, hijrah daripada tempat itu ke tempat yang lain. Dan daripada tempat yang bergelombang dengan maksiat, wajib kita hijrah ke tempat yang bersih atau yang kurang maksiatnya. Juga daripada tempat yang padanya sukar mendapat ilmu pengetahuan Islam yang wajib dipelajari, tak ada orang mengajak, nak mengaji pun tak ada tempat. Wajib hijrah cari tempat yang boleh mengaji, tambah ilmu agama, ke tempat yang boleh mendapatnya. Bagi mencapai kesempurnaan amalan hijrah itu, maka tiap-tiap seorang hendaklah melakukannya dengan tujuan dan niat yang mulia lagi murni. Jadi tuan-tuan puan-puan, walaupun hijrah daripada Mekah ke Madinah sudah tidak ada lagi, tapi dia masih diamalkan. Kita hijrah daripada tempat-tempat yang tak boleh kita amalkan agama, pergi ke tempat yang boleh kita amalkan agama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, setakat itulah dulu insya-Allah hadis kita ini. Sudah kita mengambil masa lebih pada sejam dah untuk kita menghayati dua hadis Nabi, satu yang diriwayatkan oleh isteri Nabi sendiri Sayyidina Aisyah, dan yang kedua diriwayatkan oleh sepupu Nabi, seorang budak yang cukup alim, yang cukup mendapat pendidikan ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, insya-Allah kita akan mai lagi, kita akan sambung lagi insya-Allah di dalam pengajian hadis kita pada masa-masa yang akan datang. Jadi sekat itulah saya rasa pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita semua akan taufik dan hidayah darinya untuk kita
faham, amal segala apa yang kita faham insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina. Ya Allah, Engkau perelokkanlah pegangan kami kepada agama ya Allah, kerana agama sahajalah yang dapat mengawal dan mengurus segala urusan kami ya Allah. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Engkau perelokkanlah ya Allah urusan dunia kami, kerana di sinilah tempat kami meneruskan kehidupan ya Allah. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna ya Allah. Engkau perelokkanlah segala urusan akhirat kami ya Allah, kerana di sanalah tempat kami akan pergi menghadapmu dan menerima balasan darimu ya Allah. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Engkau jadikanlah kesempatan hidup kami ini sebagai ruang dan kesempatan untuk kami tambahkan lagi amal-amal kebaikan dan kebajikan. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Engkau jadikanlah mati kami nanti ya Allah sebagai kerehatan kami, sebagai berhentinya kami dari melakukan dosa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.